Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di hari Sabtu tanggal 9 September. Proses bongkaran Mabuhay Nusantara. Nah, ini kapalnya teman-teman. Ini baru sandar ya, baru keluar satu unit bis sama kol diesel dua unit. Oke, lanjut ada kol diesel juga nih. Bongkaran dari bakau nih teman-teman. Oke, untuk cuaca saat ini cerah ya teman-teman, lautnya juga tenang. Masih pagi. Saat ini masih pagi teman-teman, masih jam 7.30. Ini untuk muatannya udah banyak yang standby ini yang mau naik. Ada truk box. Lanjut nih ada SC Wijaya. Nah, ini dia nih L300 muat pisang. Tiap hari mesti ada aja nih yang nyebrang. Banyak sekali teman-teman. Pisang dicampur sama kelapa. Biasanya kalau dari Lampung hasil-hasil bumi ya teman-teman, ya pisang, kelapa, dan buah-buahan. Di belakangnya ada hit. Kita tunggu teman-teman, masih ada ini bongkarannya, masih belum habis. Kita tunggu ya teman-teman, masih ada atau udah habis. Oh, ternyata udah habis nih, udah mau masuk nih muatannya yang dari Merak menuju Bakauheni. Ada truk bawa besi, kelihatannya cukup berat ya teman-teman, tronton. Belakangnya ada bis Sumber Waras Putra.
belakangnya lagi ada sepeda motor nih, dikirim dari Jawa ke Sumatera. Motor baru. Tunggu, di belakangnya ada trailer. Nah, di belakangnya sepeda motor juga nih, ada dua sama yang tadi, tiga sama di belakangnya nih. Ada SIM logistik. Belakangnya ada truk hijau. Wih, lumayan berat kayaknya. Di parkiran masih banyak ya teman-teman, menunggu giliran. Sepertinya udah separoh nih, lebih. Matanya udah masuk. Oke teman-teman, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.